Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, saya Asyari dari kelas 8B SMP Pegering Ngamprah. Hari ini saya akan mewawancarai seseorang yaitu Ketua OSIS SMP Pegering Ngamprah. Ya, siapa namanya, Kak? Nama saya Sofa Rizky Kafir Daus. Oke, kita langsung ke pertanyaannya saja. Apa visi-visi Anda? Apa visi-misi Anda ketika ingin menjadi Ketua OSIS? Visi-misi saya sebagai Ketua OSIS untuk menampung inspirasi atau kreativitas siswa. Di mana biasanya tempat berkumpulnya OSIS? Di kelas 9A. Kapan saja hari-hari berkumpulnya OSIS? Hari Rabu dan hari Sabtu. Siapa sosok teladan yang menjadikanmu menjadi Ketua OSIS? Sosok teladan saya adalah Kakak Mikael. Mengapa Anda ingin menjadi Ketua OSIS? Untuk memajukan sekolah agar sekolah ini bisa menjadi sekolah yang terbaik. Bagaimana perasaan Anda ketika menjadi Ketua OSIS? Dan perasaan saya setelah terpilih menjadi Ketua OSIS, saya bangga dan saya ingin memajukan sekolah ini. Baik, terima kasih kepada Kak Sopa sebagai ketua OSIS dari SMP Pegering Ngamprah. Jadi pemirsa, jadi dari wawancara tersebut dapat diketahui bahwa dalam kegiatan OSIS. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.